Kiprah Asdawi Mangku Alam di Ansan Greeners memang sudah menghadirkan banyak sekali keuntungan bagi klub Ansan Greeners juga dan Asnawi sendiri. Berdasarkan data statistik penampilan untuk Asnawi di Ansan Greeners memang memberikan dampak positif pada performanya yang terus naik dan bisa tampil lebih percaya diri. Bahkan Asnawi berperan penting baik di Timnas Indonesia Senior hingga U23 atas performa yang ia tunjukkan selama ini bersama Ansan Greeners. Rupanya ada kelebihan lain yang dilirik oleh pelatih baru Ansan Greeners terhadap Asnawi Mangku Alam. Kelebihan tersebut terletak pada kemampuan Asnawi Mangku Alam dalam melakukan akselerasi hingga garis pertahanan musuh. Meski dia adalah seorang bek sayap, tetapi Asnawi berani bermain menyerang. Hal tersebut itulah yang sekarang ini menjadi sebuah keinginan bagi Chomi Nekuk untuk merubah peran Asnawi lebih ke arah fokus dalam menyerang. Secara pribadi, Asnawi terlihat seperti pemain yang memiliki kemampuan dalam serangan, kata Cho Min Kook. Dengan demikian, di musim ini, kemungkinan besar Asnawi Mangku Alam akan berada di posisi lini serang Ansan Greeners. Di sisi lain, ini juga sebenarnya bisa membantu Timnas Indonesia juga yang belakangan sedang mengalami krisis penyerang. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong sempat mengeluhkan akan kurangnya striker Timnas Indonesia yang memiliki ketajaman baik di depan gawang lawan. Terbukti saat ajang Piala AFF lalu, Timnas Indonesia lebih mengandalkan pada kreativitas dan kolektivitas golnya dari berbagai lini. Diharapkan dengan berubah perannya, Asnawi akan memperkaya barisan stok lini depan Timnas Indonesia ke depannya.